Resep stik ayam ala restoran, chicken grill stick. Hai teman-teman, masak apa hari ini? Kali ini saya bikin chicken grill stick. Stik ayam rumahan yang rasanya nggak kalah sama yang di resto. Masaknya pakai teflon aja atau wajan anti lengket. Jadi praktis banget. Yuk, langsung aja kita bikin. Bahan yang kita gunakan, dada ayam disayat-sayat aja seperti ini, bawang putih cincang, garam, lada bubuk, bawang putih utuh yang udah digeprek, perasan jeruk lemon, oregano, dan mentega atau butter. Pertama, siapkan dada ayamnya. Boleh dikeringkan sedikit dengan tisu dapur ya, supaya ngurangin kandungan airnya. Tambahkan bawang putih cincang, garam, lada bubuk, oregano, dan perasan jeruk lemon. Balurkan ke semua sisi ayam secara merata, sambil sedikit ditekan-tekan seperti ini, supaya bumbunya lebih resap. Nah, kalau udah, kita diamkan dulu minimal 1 jam di dalam kulkas ya. Atau kalau mau semalaman juga lebih baik lagi, nanti dia akan lebih resap lagi. Lanjut siapkan wajan anti lengket, panaskan butter. Masukkan bawang putih geprek, masukin juga ayamnya. Ini kita grill aja sampai matang dan kedua sisinya kecoklatan. Wajannya bisa ditutup juga supaya matangnya jadi lebih rata. Jangan lupa sesekali dibolak-balik ya. Wah, ini sih udah cakep banget warnanya. Alat masak yang saya gunakan mulai dari capitan, wajan anti lengket, dan kompor listriknya saya pakai dari Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis. Nah teman-teman, chicken grill stick atau stick ayam ala restoran kita udah jadi nih. Untuk penyajiannya bisa sesuai selera ya. Ini saya pakai sayuran seperti ini aja. Bisa dinikmati juga dengan saus favorit, bisa pakai saus barbecue, atau dicocol mayones juga bisa. Tapi dimakan gini aja juga udah enak banget, gak kalah sama yang di resto. Yuk cobain ya teman-teman. Oke, sekian dulu video resep kita kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, happy cooking!